Yes. Shall we? Yeah, Tomo in the house. Yeah. Do you hear me? I'm talking to you. Me? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, oh baby, I'm trying. Dengar baca surat. Boy, I hear you in my dream. I feel your whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Whoa, lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Sherry semua. Tomo. Ya. Eh, menyesal tak berduet dengan I ni? Ah, agak menyesal lah. Ha, lain betul eh. Tak ada. Dia sebenarnya dia perasaan ni satu perasaan yang lain tau. Ha, Sherry. Kenapa? Selama lebih kurang 19 tahun dalam industri ini, pertama kali nak jadi host dengan Sherry ni. Ha. Pertama kali biasa duduk nyanyi saja. Nyanyi je. Ini nak kena nyanyi dan nak kena bercakap. Kita cubalah tengok macam mana boleh ke tak. Okey. Sekarang ini bersama saya, Tomo akan jadi co-host saya dalam The Sherry Show. Be yourself. Bam. Memang best lah Tomo. Memang sangat best. Ha, tapi jangan risau. Hari ini saya nak bawa hero-hero untuk semua ratu-ratu kebaya yang ada di sini. Betul. Kita ada tiga orang hero. Tiga hero. Betul. Tapi sekarang ini kita nak panggil hero kita yang pertama. Dia ni merupakan bekas kekasih I. Ada. Wow. Dia ni memang hebat. Kalau dia senyum, orang putih panggil melting. Ha. Kalau dalam Melayu, orang kata cayak. Jom kita berkenalan dengan Dato' Farid Kamil. Kau yang bernama cinta. Manis berbaju hijau susu. Terima kasihlah sebab datang The Sherry Show ni. Sama-sama. Ha, dan kita bawalah Tomok walaupun Tomok kata dia first time dengan cara hari ni. Itulah dia. Ha, takut ke Tomok? Eh, takutlah. Ha. Takutlah. Lebih baik aku menyanyilah. Ya ke? Kau jangan tanya soalan dalam melodi pula sekejap lagi. Kita bawa hero Malaya ni sebab apa? Kita nak berkongsilah pengalaman diorang sebenarnya. Betul. Jadi pelakon. Kita nak tahulah cerita. Macam mana boleh minat dalam bidang lakonan ni sebenarnya? Sebenarnya... Saya masuk dalam bidang lakonan ni apabila saya ditawarkan untuk belajar di UiTM. Hmm. Di UiTM tu mereka bagi orang kata diploma dalam lakonan dan degree dalam seni layar. Ha. Jadi di samping saya belajar tu, saya mula praktikkanlah orang kata apa yang saya belajar tu dalam dunia yang sebenar. Okey, kita nak bagi tahu yang sebenarnya Dato' Farid Kamil ini pernah memenangi anugerah tertinggi Anugerah Seni Negara untuk Piala Anugerah Bakat Muda Seni Lakon. Waktu tu umur berapa tahun? Kalau tak silap saya dalam usia 25. 25 tahun. Dah dapat dah anugerah tertinggi. Ha. 25 tahun. Ketika itu bila dapat tahu yang dapat menerima anugerah tu, apa perasaan Dato' Farid masa tu? Saya rasa sangat bertuahlah sebab penyampai anugerah tersebut adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Jadi orang kata sudah tentulah pada masa tu saya belum lagi habis belajar tetapi telah di beri pengiktirafan sebegitu, saya rasa satu benda penghormatan yang tinggilah.
Betul. Sekali lagi satu tepukan untuk Dato' Farid Kamil, guys. Baik. Dan gambar di belakang ni adalah isteri pada Dato'. Apa ni? Datin Diana Daniel. Okey, kalau dekat rumah tu kan, Dato' dengan Datin tengok filem sendirilah. Ada tak macam kritik ke masing-masing punya lakonan? Sebab kita tahu kedua-dua apa Dato' dan Datin memang adalah orang kata seorang pelakon yang sangat-sangat bagus kan. Jadi macam mana? Bagus berjumpa dengan bagus. Dia ada macam mana? Fight sikit ke ataupun macam mana tu? Itulah antara kelebihan yang kami berdua orang kata hadapi, di mana dua-dua mempunyai karakter yang orang kata saling memang berbeza masing-masing dalam industri. Tetapi kami menggunakan kelebihan tu untuk sebenarnya tidak bergantung kepada masing-masing. Jadi pertembungan tu kadang-kadang dia mencetuskan orang kata apa, salah faham. Tetapi benda tu sebenarnya dia encourage kita to do much more better. Tapi kita nak tahulah sejarah pertemuan, macam mana boleh jatuh cinta. Siapa ngorat siapa? Masa tu saya rushing daripada Alostar balik ke Kuala Lumpur kerana saya ada satu function pakaian. Jadi di function tersebut kita ada makan meja makan yang panjang. Aha. Dan kebetulan saya seorang saja yang sampai situ berbanding artis-artis lain. Aha. Bila saya sampai situ, and then kebetulan Diana pun sampai situ bersama dengan ibunya. Waktu itulah pertemuan pertama dan sampai sekarang dua orang cahaya mata dah. Alhamdulillah. Kan? Tapi sekarang ni kita nak berhenti rehat sebab kita ada lagi dua jejaka hero Melaya untuk ratu-ratu kebaya kita yang berada di sini. Ha, mereka tak sabar nampaknya. Sabar, sabar. Alright, kita berhenti rehat dan kita kembali selepas ini dalam The Sherry Show. Be yourself. Kita ada lagi dua tetamu. Ya, siapakah gerangan mereka? Okey, yang seorang ni disebabkan dia ni tahu cakap Thailand, saya akan kenalkan dia dalam bahasa Thailand. Kita cuba Sadikah nama. Nang klu meng lai te. Lai che ke meng ku u u u. Ron Palare. Saya cakap siang boleh, cakap bahasa Kamboja tak boleh. Salah tu. Marah-marah berlalu pergi. Eh, nanti dulu ada lagi seorang. Ada lagi seorang. Lagi sekali kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk tetamu kita yang seterusnya ini. Kita berikan tepukan untuk Dato' Fizz Fairuz. Ya. Okey. Teruja. Oh, seronok. Yang tambah yang ini. Aduh. Okey. Kita memang bawa hero-hero semua dekat sini sebab kita nak berbual tentang pengalaman diorang. Ha. Dato' Farid tadi dia ingat time, hari, tarikh. Kita nak tanyalah diorang ni. Dia tulis diary. Kita orang tak tulis. Tak tulis. Okey, Dato'. Filem yang pertama. Filem apa? Filem yang pertama, filem Orang Minyak. Jauh sikit. Orang Minyak ni dia selalu attack orang belum kahwin. Tak ada lagi dah.
dah kena pangkah ke belum? Pukul berapa tak ingatlah pukul berapa pukul scene yang pertama. Scene pertama semua tak ingat. Tok baik tu eh. Tapi syuting dekat Melaka. Okey, nak tanya dengan brother Bron kita pula kan. Filem yang pertama. Lang Buana. Jadi apa masa tu? Salah. Bukan soundtracknya. Eh, diorang bagi ni mood-mood. Tahun 2002, hujung-hujung 2002. First film Abang Ahmad. Sebelum nak shoot, Abang Ahmad. Abang ada nak panggil kamu lakon ni, film Abang. Film pertama Abang. Kamu Ahmad. Kamu berlakon, ambil gaji berlakon, kamu buat internship dengan Abang. Yang tu free. Oh, dia ala-ala sampai menyelam minum air. Kena kerja jugalah. Tapi best lah, best. Sebab dapat duduk depan, dapat duduk belakang. So, it's a major experience lah. Tengok, dia orang tiga orang ni pernah berlakon satu filem together tau. Anak halal. Pengalaman berlakon bersama-sama kan. Mungkin ada benda-benda yang lucu ke. Susah kerja dengan dia orang ni. Susah. Patah gigi. Siapa patah gigi? Tanyalah tuan kat saya. Datang tu. Patah Datuk gigi? Serius? Tanya siapa patahkan. Siapa patahkan? Dia. Lagi-lagi seronoklah membawang ni. Seronok kan? Macam mana kejadian tu berlaku? Scene tu, scene hujan. Saya berlakon ketika tu untuk pergi membalas dendam. Dihalang oleh kereta Pajero. Betul. Milik Fish. Jumpa bertembung, bergaduh. Ada silap satu calculation yang silap. Saya pegang helmet. Saya save tayun, Fish sampai. Saya tak tengok. Pum. Kena helmet tu dan patah habis gigi dia. Empat kat situ. Saya tengok depan mata. Saya tengok. Berapa batang patah? Empat patah. Dan benda tu sampai sekarang saya tak boleh jumpa dia. Saya rasa jumpa dia, saya rasa bersalah. Pasal dia tak pernah marah, tak pernah apa. Arwah baik orangnya. Tapi saya rasa kebetulan di pertemuan ini, mereka telah bertemu. Ben, stand by ya. Inilah momen mungkin Datuk Farid nak minta maaf ke apa yang berlaku. Lagu sedih, lagu sedih. Macam raya. Bersama dalam The Sherry Show. Yang jauh kita dekatkan. Yang dekat, aku rasa macam kita batu api. Yang dekat kita mesrakan. Inilah waktunya di mana kita pertemukan mereka semula ya Tomo. Betul. Untuk bermaaf-maafan akibat empat batang gigi. Datuk silakan, Datuk. Beri kesempatan ni setelah filem tu hampir 15 tahun lepas. Jadi saya dahulukan dengan minta maaf. Satu tepukan guys. Kelly, kita nampak Todd Bubble, kakak-kakak macik-macik yang kenapalah Farid tak minta maaf kat makcik. Ramai dia orang. Siapa nak Farid minta maaf angkat tangan? Tapi sebenarnya batu api yang kuat ini dia yang mulakan dulu. Sebelah korang ni. Kita set up je. Set up je. Tapi itu pengalaman yang tak boleh dilupakan antara korang lah. Pengalaman yang besar tu. Bron, ini cerita apa ni Bron? Pengabdi Setan. Ya Bron, sekarang ini sudah terbang di Indonesia. Apa menembus pasaran di sana. Satu tepukan untuk Bron. Saya dengar juga tadi Bron cakap baru balik pada Filipin. Filipin buat apa pula, balik pada Filipin. Filem sana. Di Filipin tu kena berbahasa Filipin ke? English. Sebelum ni saya pernah pergi, lepas tu dah buat bahasa Tagalog. Mungkin Tagalog ni teruk sangat. Dia macam, okay, next time tak pakai Tagalog. Maintain English je. Maintain saja. Oh, sebab try sikit. Bapak bangga tayo. Ha? Apa tu? Bakar tayo. Kapal nak tenggelam. Okey, kita nak tunjuk playback. Ya, sidekick kita ni. Jigi dengan Safwan. Apa yang diorang nak buat? Jom. Jadi, Iwan. Macam mana dengan tawaran drama tu? Setuju ke tidak? Sekejap. Drama yang mana satu? Kau tahu kan job aku macam mana? Drama situ, filem sini. Aku tak ingatlah yang mana satu. Okay, kita straight to the point lah. Okey. Okey, aku akan jadi hero, tapi aku macam mesra. Aku nak ada heroin lah. Yang aku tahu aku nak heroin aku ni cantik, kurus, cun, hot, seksi.
Leh, yang pertama aku download untuk kau Zahira Mac Wilson. I love your style. Aku suka cara kau. Kau faham aku. Kau memang badass. Kau tahu apa yang aku nak. Okey. Yang kedua, ni pelakon baru tapi TikTok. Kau tunggu, okey? Tolong. Yes, I tolong you. Bagi aku happy. You wait a minute, I come back 2 minutes. Yes. Iwan. Yes. Ah, ini aku nak perkenalkan. Nama pentas dia Periuk Api. Ah, jangan terpijak sudah. Tapi sayang, aku kau lupa. Eh, kau kena faham. Tajuk drama ni cinta kolesterol tinggi. Mula-mula ini. Pegang aku. Ah, tak apa. Lepas tu last-last akan jadi dah Zahira. Oh, dia lompat. Apa? Apa? Aku tahu kan tis aku macam mana. Ya, yes. Tak. Ini dalam cerita nanti ada scene engkau kena peluk kentang. Ini kentang tu. Yes. You. Nanti kalau misalnya kita dah nak start shooting tu, kita kena ada chemistry tau. I rasa kita kena pergi minum-minum. Yes. Pergi dating dulu. Yes. Tengok pawagam ke atau you boleh. Karaoke. Karaoke. Yeah. Okay. Nyanyi gitu kan. Semalam kamu. Di sini saja. Tunjuk trademark you. Biar dia impress dengan trademark you. And feature. The Lizard. Oh, yeah. I love it. Yalah. Kan, nak berlakon kena aku nak yang macam ni. Dia memilih aku nak pula yang cantik, nak muka yang macam ni, pan action. Jadi kita nak tanyalah dengan pelakon-pelakon senior kita ni kan. Dapat korang. Kan kita nak bertanyalah. Kau kena jawab. Sama-sama kena jawab semua. Siapakah antara heroin yang paling senang bekerjasama? Salah sebut persahabat tu. Okey. Saya berpeluang untuk berlakon dengan hampir kesemua heroin yang ada dan bekerjasama dengan mereka sepanjang filem tu berlangsung sangat mudah dan banyak menghasilkan sesuatu yang menarik selalunya. Okey. Semua yang dulu best saya lah. Okay. Bukan yang baru lah. Tak ada langsung? Tak memberi peluang untuk dapat berlakon sekali. Tiba-tiba tak lagi. Itu maksudnya. Bukan tak memberi emosi atau jiwa. Tak memberi peluang. Orang tak bagi peluang lagi. Bagi sekarang. Hero-heroin yang baru bagi dekat Dato' Fizpah itu berlakon sekali. Bron, siapa? Tahu Nani kot. Paling Nani. Rasa selesa yang... Syarifah Mani. Syarifah Mani. Habislah persahabatan anda dengan yang Nadia lain. Nadia Nisa, Maya Karin malam ni semua apa? Okey, kita akan berehat seketika. Jadi, okey, kita kembali selepas ini dalam The Sherry Show. Yourself. Hello, hi guys. Selepas ini saya akan pergi ke Kodiang untuk minat syuting. So, korang boleh jumpa saya di sana. Bang! Bang! Yeah. Boleh salam, bang. Saya minat teruk dengan abang. Boleh salam, bang. Okey. Salam. Terima kasih, bang. Ya, abang. Abang buat apa kat Kementerian Pendidikan Tinggi ni? Sini. Projek sekolah biasa kan, artis. Bang, ada satu lagi ni. Ni pun boleh tak abang terus sign? Ni untuk kawan saya. Please. RM5. Tak apa. Saya minat. Boleh. Saya satu sen RM50 boleh. Nampak. Abang cakap dah lama dah ni. Abang, bombong artis ni. Bumbung lah. Man. Aku ni memang hero yang hebat kan? Dahlah, handsome, macho, muka pun jambu. Betul tak, Man? Memang.
jambu. Jambu gila. Aku ni patut jadi hero yang lebih baik lah. Lebih, orang cakap apa, ke arah international yang lebih tinggi. Kena pula orang macam kau ni tak takut benda, betul tak? Benda apa yang aku takut? Semua benda aku boleh. Kau tahu kan? Aku berani. Aku power. Betul, betul, betul. Kau lepak sekejap. Aku nak ambil air. Cepatlah. Man, nanti kan, Man, bila aku dah popular nanti, bila aku dah tahap level international nanti, aku takkan lupa kau, Man. Aku akan support kau, Man. Aku akan jadikan kau macam PA apa, Man? Man, jangan, Man. Macam ni, Man. Nanti kalau kau dah famous, ini pun kena jadi famous juga tau ni. Man, kau tahu kan aku tak suka benda ni, Man? Dia suka kat kau, kau tengok ni. Hai, Man! Ya. Kau buatlah, Man! Man! Aku tengok kunci, Man! Man, aku tak suka, Man, benda ni, Man! Man! Dia suka kat kau. Man, jangan, Man! Apa sayang? Nak follow IG. Follow IG. Kejap, dia follow. Man! Man! Mereka ni bila berlakon je nampak macho kan. Bila tumbuk dalam kamera lah. Patah 4 gigi. Untuk kita nak bertanya lah dengan yang dah pergi international ni. Lagi Rang, macam hantu macam tu. Mungkin ada fobia apa-apa. Ada saya fobia monyet. Farid tahu sebab monyet dia makan pasport saya. Di manakah kejadian itu berlaku? Kita habis syuting. Bron pula kebetulan tiket bas tak ada. Dan saya selalunya saya balik. Saya bawa saya punya apa binatang peliharaan. Saya assume Bron dia letak beg dia di dalam kereta lah. Sebab kereta saya 4x4 kan. Belakang ada ruang untuk monyet. Jadi dia letak beg dia dekat sebelah monyet tu. So sampai dekat Thailand, dia keluar. Dia jalan sepuluh jalan. Lepas tu dia datang lari kat saya. Dia tanya mana pasport dia tau. Bila dia tanya saya ni, seram macam ni. Kemungkinan ada siapa yang ambil. And then cek-cek betul lah memang monyet tu dah ambil dan dia simpan dalam dia punya rumah. Jadi Bron kebetulan lah dia tak dapat balik lah. Dapat masuk kan? Masalah nak cross tu kita still boleh guna muka 10 sim jari raya di tuan tolong. Masalah yang besar lah bila nak balik nak kena buat pasport. Bayangkan dekat kaunter bila orang tanya apa alasan dia? Dan memang kakak kaunter tu kesian sebab kita pun tanya macam tanya dia terus nak cerita betul ke nak cerita yang fiction tapi bunyi lebih benar. Cerita yang tak real. Cerita tak real saya punya anak saudara koyak. Cerita yang sebenar monyet Farid Kamil gigit dan koyak. Muka dia tertutup-tutup macam ya lagi. Kalau nak mengayat saya pun agak-agaklah modal. Baiklah, di waktu ini jugalah. Banyak Farid Kamil tepi. Minta maaf. Farid Kamil ni banyak lagi nak minta maaf. Ya, aku punya watak ni. Watak jual mahal sikit. Okay, muzik sikit. Raya tahun bila tu, Ron. Baiklah. Oi, sedih betul. Ha. Sekali lagi di pertemuan ini. Yang aku tak takut dosa. Alah, dia tak pelik watak aku tadilah. Okay. Disebabkan Lulu, seekor monyet yang comel telah mengoyak-ngoyakkan pasport Bron Palare. Di kesempatan ini, Dato' Farid, silakan. Saya bagi pihak yang menjaga kebajikan Lulu tu minta dimaafkan kesalahan yang dilakukan. Ini kalau air mata itu lebih naik. Rating naik. Okey, cuba. Lagi ramai orang tengok. Lulu tu pun dah, saya rasanya dah mempunyai anak sendiri. Jadi dia mungkin faham apa yang dilakukan tu salah sampai tak dapat menyambut hari raya pada raya tersebut. Thank you, bro. Aduh. Tomok dah lalang. Ada tiga orang kat sini hero. Kita bagilah dia orang berlakon. Boleh kita try bagi challenge lah. Yes. Okey, kita mulakan dengan Dato' Farid dah dulu. Dah kenal tak kenal? Lah. Okey, bagi romantic kan? Scene sikit punya muzik. Kan? Macam tu aja. Situasi dia dekat. Dialog sikit. Legenda budak setan pergi dulu. Sabar, kejap lagi orang minyak sampai. Mana bas ni ya? Nampaknya dia tak akan sampai ni bas ni.
Macam mana awak tahu bas takkan sampai? Sebab jalan ni bas tak lalu, cik. Mana awak tahu saya cik bukan puan? Saya main teka je. Nakal lah awak ni. Saya tahu. Awak tahu nakal? Ya. Yeah. Natasha. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ui, terus Natasha tau. Tak boleh, tak dapat. Oh, belum, tak dapat eh? Tak boleh. Oh, tak, boleh. Okay, okay. Tak lepas lah. Alamak, duduklah. Kita buat scene lipas lah. Scene lipas. Okay. Silakan, okay. Datuk Fizz Faiz. Kita tengah jogging. Di mana ni? Eh, apa ni? Saya tak kenal awak lah. Tak adalah. Saya takut kalau ada orang kacau awak dekat sini. Awak tahu tak jalan ni nak jalan pergi kubur? Ha? Takutnya. Macam mana ni? Hidup saya dah musnah. Dah musnah? Hmm. Saya belum pangkah lagi. Wow. Eh, awak ni mencurigakan. Kenapa muka awak berminyak-minyak? Tak, Tomo. Yes. Orang minyak pun tak sanggup. Scene yang terakhir ini saya rasa adalah satu scene yang sangat orang kata hebatlah. Silakan. Habislah kau, Bron. Bron Palare. Satu tepukan, guys. Come on. Come on. Okey, situasi dia universiti, dekat universiti. Universiti. Hmm. Ah, dah lambat nak pergi kelas. Oh, buku tu jatuh pula. Mana kamera? Oh, sini. Sampai sini je boleh tunduk. Oh, ya. Tolong ambilkan buku saya. Oh, ada anjing. Anjing siapa ni? Tahu tak, Tomo? Bron tak nak borak. Okey, kita nak tunjukkan satu playback pertemuan antara Sherry dan juga tengok sendirilah. Sherry pun tak tahu sebenarnya. Okey, kalau nak tahu, jom kita tengok playback ni. Ha, sambil naik train. Let me get it together. No Nike, but I'ma just do what I like. Maluku malu, hatiku jadi malu. Siapa dirimu? Aku buat tak tahu. Itu aku jadi dekat sebelah dah. You bayangkan, I kan blindfold. Bila saya dengar orang ada kat sebelah tu, I tak dengar dia cakap pun. Tapi I dengar bunyi nafas dia. I was like, oh my god, who is this? Okay, I nak tahulah, you ni jenis romantik ke tak? Kalau bawa girlfriend pergi makan, you buat surprise macam ni ke? Atau untuk I je? Buat saya rasa senang. Senang hati. Like, it's just easy going. I can talk whatever I want. Apa-apa saya nak cakap, saya boleh cakap dengan dia sebab dia pandai dengar, pandai cakap, so it's a very good thing lah pasal dia. Oh, you romantic lah. Pandai-pandai pula you cakap. Okey, kita nak tanya kat I ke pula? Saya nak nyanyikan lagu untuk saya boleh. Malunya, terus tak boleh fikir lagu apa. 'Cause I'm your lady. Kalau betul-betul, kalau tak ada kamera, tak ada korang ni semua, I pemalu tau kalau blind date. Saya makan pun macam kunyah sikit-sikit je. Saya belum tanya, so I waited sampai sekarang untuk tanya. You dah ada boyfriend ke, Sherry? Tidak nak liuk. Okey, dah. Okay, boleh. So, I give you masa 5 minit. Soalan tu sukar untuk dijawab. Sukar? Tiba ada ciri-ciri lelaki yang saya suka. Dia tinggi dan dia peramah, yang paling penting. Personaliti dia menarik. Saya ceritalah betul-betul. Saya okay. Dulu dengan Remy. So, selepas tu. Lepas break dengan Remy, saya akan pengen Hans Isaac. Kalau saya tak ada girlfriend,
siapa boleh cakap siapa what's going to happen kalau saya terpikat. I mean dengan cara dia bercakap. So kalau saya if I get to know her a lot more sebagai seorang kawan macam ni, maybe. I mean I don't know. And thank you lah sebab sudi berborak-borak hari ni macam-macam I tahu pasal you sekarang ni. Okay, dan yang paling best you memang seorang yang romantik. Barulah kita tahu lah, taste Sherry ni memang yang tinggi, macam gelap-gelap sikit. Oh, taste eh? Ya, memang apa? Memang taste. Eh, tak adalah. I okey je sebenarnya. Okey. I sebenarnya tak memilih orangnya. Oh, ha. Tapi orang yang memilih I. Orang minyak pun tak ada. Hana Izzet ni betul? Betul. Kita orang 2 tahun. Dengan Remy? Remy 2 tahun juga. Ha, oh. Masa Remy tengah syuting dengan orang ni lah. Ui, lama. Serius lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Serius lah. Tak itulah Remy baru tahu kata dia rabun. Sekarang dia pakai spek dah. Alright, banyak benda kita bincang. Tapi kita nak main game dengan diorang lepas ni. Kita nak bercerihat kan, Tomok? Ya, betul. Yes, jom kita menari. Yeay! Kita bercerihat kejap. Juga seorang penyanyi. Tapi sekarang ni Tomok, kita nak main game dengan orang. Pernah dan juga tak pernah. Jujur sejujur-jujurnya. Kita mulakan. Okey, soalan yang pertama. Pernah atau tidak pernah terjatuh cinta dengan heroin atau artis dalam lakonan? Bini ke rumah. Waktu berlakon dengan bini. Dalam lakonan. Pernah tak pernah? Kita tanya Bron dulu. Jatuh cinta ke? Terjatuh, tersuka? Terjatuh. Dapat first payment tu, saya dah jatuh cinta je dengan siapa pun. Sebab kerja lah, profesional. Profesional. Ya lah. Ah, yang tengah ni, yang tengah ni. Sama lah. Sebab kerja lah. Sebab kerja. Sebab kerja-kerja. Sebab kerja lah. Okey, soalan yang seterusnya. Pernah atau tidak pernah mempunyai rakan artis favourite bekerja dalam industri? Pernah. Okey, Dato' Farid. Boleh ceritakan sikit tak siapa kalau kerja dengan dia, dia best, aku suka lah kerja dengan kau. Mereka berdua ni, ya? Ya! Ini yang panggil pandai bawa diri. Kenapa Dato'? Dato' Fiz? Jawablah diorang juga. Oh, siapa? Ha. Siapa Uji Nawawi? Siapa? Ayolah, yang dia cakap macam Fauzi. Saya memang dengan Fauzi memang very close kan? Very close. So yang kecil ke besar ke apa yang kita dapat, tiba-tiba dapat bersama tu kan? Macam memang dah seronok lah. Memang on je lah. Okey, Bron. Baik. Sempat aku jadi bunyi macam tu. Bunyi dia. Amirul Effendi, eh? Oh. Kenapa? Sebab dia berlakon penuh surprise kan. Kita tak tahu apa yang dia akan buat kan. So, saya macam ketagih surprise dari dia. Alright, itu kita dah tahu dah. Okey, soalan saya. Pernah atau tidak pernah Google nama anda sendiri? Mestilah pernah. Kenapa Google nama sendiri? Nak tengok benda yang elok ke ataupun benda yang tak baik ke ataupun macam mana? Saya tengok apa yang diperkatakan. Latest news about saya sendiri. So saya tengoklah. Macam Fiz sendiri, Dato' Fiz Fairuz. Apa yang awak Google pasal apa? Kan sebelum-sebelum ni apa-apa gosip-gosip kita tak pernah tengok, tak pernah. Saya pun tak pernah ambil pot pun. Jadi macam kalau pasal bosan tu buka tengok. Kau maki aku. Kadang-kadang yang kita tak tahu pun ada dekat situ. Macam-macam. Bron, kalau tengok apa yang Bron cari? Alhamdulillah sebagai manusia yang tak ada gosip. Ya ke? Gosip kita ajanya. Sebagai manusia yang tak ada gosip, kita tak ada dalam bentuk itu. Tapi track progress lah. Tentang apa kejaya maksudnya? Kan macam write up. On the branding saya.
on the branding side. Sebab dia start jadi bahasa lain tu yang macam nak kena screen capture, nak kena compile things like that. Sebab nak kena report to certain brand yang masa collaborate dengan kita kan. So, dia orang pun nak tahu progress your career sampai mana. So, apa proofnya kan? Proof tu saya setuju. Sebab saya pernah kena dekat Amsterdam sekali. Dekat airport immigration, betul dia panggil saya masuk bilik tu. Dia kata, you nak pergi mana, buat apa, duduk mana. Saya cakap kat dia, saya syuting. Dia tak percaya. Dia kata, apa yang nak proofkan yang you ni syuting? Cakap kan. Google lah nama saya. Keluarlah semua artikel-artikel. Dia kata, okay, you pergi PC. Tu buka nama kan. Buka nama kita lah. Cakap. Kita proofkan. Ini gambar kita di syuting. Ini. Nama tu dia tengok macam. Oh, okay. Oh. Bayangan time munafik kan sebelum nak cop kan. Oh, munafik. Munafik. Ha. Munafik. Benda itu boleh menyelamatkan. Membantu. Membantu. Membantu juga. Okey, berikan tepukan untuk mereka. Jawapan jujur semuanya on point. Dan sekarang ini kita nak main game dengan mereka disebabkan mereka ni seorang pelakon. Dan mestilah diorang tahu tentang tajuk-tajuk filem yang ada. Kita mulakan ya dengan filem yang pertama. Sekarang ini filem ni filem Malaysia. Filem Malaysia. Lagi clue kedua. Bawa. Dia berlakon. Ada tanda. Budak. Nama pelakon siapa? Nama pelakon. Budak anak halal dalam ni ada dua orang. Bagi nama pelakon boleh. Remy Ishak, Fiz Fairuz, dua orang. Tapi hero nya Zizan. Filem pertama Gas Abu Bakar. Itu Kapcai. Okey. Yang kedua. Filem kita. Kan dah tak banyak. Filem kita. Dua orang. Anak jantan. Okey. Dan seterusnya mendapat engkau. Okey, ini filem antarabangsa. Pengarah kelahiran Malaysia. Okey. Hero dia kalau Remy tu pergi pam lagi sikit lagi jadi macam tulah, rambut panjang. Cerita dia dalam air. Dalam air. Ikan duk berenang kat sebelah. Kalau tak tahu boleh pas. Pas. Ini senang. Ni filem pertama Hans Isaac direct. Aplin Syauki. AC Mizal. Awi. Cuci. Yeah. Okay. Next. Filem Abang Mamat. Kalau yang terbaru ni melompat begitu sekali, yang lamanya apa nama title tanpa nombor dua? Sama lah kan. Tapi tak nak sebut ni yang jenuh. Siapa sakit naik atas. Itu kat lima. Jangan nak suspend sangat. Kesian dekat Datuk. Okey, next. Lisa Suryani. Tomok berlakon first time. Betul Kusyairi. Arahan Bernard Chowley. Bukan main dia orang dekat overseas. Ada Istanbul Aku Datang. Okey, filem yang pertama. Wow! Filem lakonan Datuk Farid Kamil dengan Lisa Suryani. Adik dia berasa setan. Apa dia? Baik. Dia ada side mirror ke apa? Ada. Nampak. Okey. Filem ni kutipan dia baru-baru ni 48 juta. Munafik. Dua. Cara dia sombong betul. Datuk ada style. Okey, filem yang seterusnya ini cerita lakonan Q Haida. Kita ada Pekin juga. Cerita pasal band Rock. Rock apa? Okey. Cepat, masuk. Okey, seterusnya. Okey, cerita lakonan Dato' Aflin. Lepas tu Hans Isaac. Yeah. Kita ada Dato' Awi. Awi. Dan juga Dato' AC. Baik punya cilok. Baik, betul. Baik punya cilok. Ini cerita ini saya sedangkan sharing untuk beritahu ada punya detail. Okey. Cerita luar negara. Cerita luar negara. Wakanda. Dato' busy buat event. Tunggu Dato' tak dapat tengok. X-Men. Bukan X-Men. Wakanda. Wakanda forever. Salah satu karakter dalam Avengers. Lagi? Ya, masa pun telah tamat. Okey, Tomok di sini.
Mana? Okey. You buat gaya, kami teka. Okey. Okey, dah. Saya tak boleh jadi apa-apa. Saya boleh jadi ni Wonder Woman lah. Nanti kan teruk pula rupa dia. Boleh. I percaya je. Ya, yeah, you percaya? Tengok muka kejujuran saya berjana. Ni pun nak. Okey, guys. Terima kasih semua kerana anda menonton The Sherry Show. Be yourself. Be. Bekas kekasih. Ku dengar pagi bersamanya, hidupku indah tanpamu di sisiku tak mudah. Cintaku berputik lagi, hidupku indah bersama kekasih yang baru. Kau harus terima, itu hakikatnya. Tak seharusnya kita begini, tak usah kembali lagi. Kau harus sedar, tiada lagi ruang bersamamu. Bekas kekasih, jangan kembali. Tak seharusnya kita begini, tak usah kembali lagi. Jangan kembali. The Sherry Show. Thank you guys.